adalah wilayah kecil di selatan Provinsi Jawa Tengah. Luas daerah berjuluk Kota Pensil ini mencapai 1034 km persegi yang terdiri dari wilayah dataran rendah dan pegunungan. Wilayah ini memiliki panjang pantai 45 km. Kabupaten Purworejo merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Provinsi DIY, sehingga perkembangan industri dan perdagangan pada Provinsi DIY secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian di Kabupaten Purworejo yang merupakan daerah penopang dan jalur penghubung menuju Provinsi DIY. Kondisi wilayah tersebut mendorong masyarakat Kabupaten Purworejo untuk mengembangkan usaha di bidang perdagangan dan perindustrian. Hal itu pula yang dilakukan oleh warga Kelurahan Tambak Rejo, wilayah yang terdiri dari 13 RW dengan kepadatan penduduk 1.184 jiwa tersebut merupakan daerah penopang ibu kota Kabupaten Purworejo. Perpaduan antara kearifan lokal dan potensi wilayah mampu membuat masyarakat yang sebagian besar menjadi wirausaha dan pedagang bangkit mengejar ketertinggalan ekonomi. Terlebih sejak diluncurkannya program penanggulangan fakir miskin, salah satunya melalui kelompok usaha bersama KUBE mulai tahun 2014. KUBE Mekar Abadi berdiri pada tahun 2014. Dari situ kami difasilitasi sama TKSK pada tahun 2015 untuk membuat sebuah proposal yang diajukan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Alhamdulillah, pada tahun 2015, tepatnya pada tanggal 14 Agustus, kami sudah bisa mendapatkan bantuan tersebut sebesar 20 juta rupiah. Dari uang 20 juta rupiah tersebut, kami terima dan kami belanjakan untuk membeli alat-alat produksi dan sebagai bahan dan sebagai modal beli bahannya. Usaha kami berawal dari pembuatan telur asin dan brownies. Dari dua macam tersebut, kami mulai membuat produk dipasarkan di lingkup cuman RT, tetangga-tetangga. Alhamdulillahnya sudah bisa mencapai ke lain kelurahan. Nah, mulai dari situ kami alhamdulillahnya lagi dari bulan ke bulan omsetnya tambah bertambah. Pada tahun 2016 bulan Juli 2016 omset kami sudah bisa menjadi 35.167.000. Perkembangan KUBE Mekar Abadi yang cukup besar tersebut tidak terlepas dari semangat para anggota KUBE dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, warga masyarakat, pendamping KUBE, pemerintah kelurahan, dan Dinas Sosial Kabupaten Purworejo. Sehingga pengelolaan KUBE Mekar Abadi bisa sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Seperti pertumbuhan kelompok rutin setiap bulan, pembagian tugas kelompok, laporan dan evaluasi kerja. Di samping itu, KUBE Mekar Abadi juga melakukan manajemen keuangan dengan baik, seperti iuran wajib anggota, kegiatan simpan pinjam yang berasal dari tabungan anggota untuk meningkatkan semangat dalam berwirausaha, dan iuran kesetiakawanan sosial sebesar Rp5.000 setiap anggota. Iuran kesetiakawanan sosial digunakan untuk membantu anggota yang tertimpa musibah. Selain itu, setiap tahun juga dikeluarkan dana untuk membantu keluarga yang kurang beruntung. Setiap lebaran, anggota juga memperoleh tunjangan hari raya. Sedangkan pada akhir tahun, sisa hasil usaha dibagikan kepada anggota KUBE dan sebagian dari sisa hasil usaha disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Saat ini, KUBE Mekar Abadi memiliki omset kurang lebih 56 juta rupiah dan memiliki produk usaha selain dari telur asin dan brownies melalui pengembangan usaha yang dilakukan yaitu kios sayur mayur, catering, aneka snack. Bahkan, Ketua KUBE Mekar Abadi telah dipercaya oleh Disperinaker Kabupaten Purworejo sebagai fasilitator dalam pelatihan oleh Balai Latihan Kerja. Kesuksesan KUBE Mekar Abadi dalam mengelola dan mengembangkan bantuan menyita perhatian pemerintah daerah. Hasil pemantauan dan evaluasi berkala oleh Dinsos Dukkab PPPA, kelompok ini dipilih untuk mewakili KUBE Kabupaten Purworejo
dalam event nasional yaitu Gebiar Prestasi Keluarga Sejahtera dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional pada tahun 2017. Kalau melihat dari pantauan dan binaan kami di lapangan, Kubo ini memang bagus karena dalam segi administrasi itu komplit, terus kemudian rapi, teratur, terus kemudian untuk pemesanan-pemesanan setiap harinya ini ada pesanan, terus kemudian untuk keuangannya, perkembangannya juga bagus sekali. Keberadaan Kubo Mekarta terbukti memberikan efek positif kepada anggota dan warga masyarakat Kelurahan Tambak Rejo. Anggota Kubo yang dulunya merupakan warga prasejahtera, kini sudah meningkat taraf kesejahteraan hidupnya menjadi keluarga sejahtera. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dirasakan oleh pemerintah Kelurahan Tambak Rejo dengan berkurangnya warga masyarakat prasejahtera Kelurahan Tambak Rejo. Saya sangat mengapresiasi adanya Kubo Mekar Abadi yang berdiri pada tahun 2014 dan telah diberikan dana pada tahun 2015 sebesar 20 juta di mana dana tersebut dikelola oleh 10 orang yang tadinya 10 orang tersebut adalah anggota prasejahtera, namun untuk saat sekarang alhamdulillah telah menjadi anggota yang sejahtera karena dapat mengelola Kubo dengan baik. Tadinya Kubo bergerak di bidang hanya dua kegiatan, yaitu pembuatan telur asin dan juga snack. Namun untuk saat sekarang telah berkembang menjadi beberapa kegiatan, yang antara lain yaitu pembuatan nasi tumpeng, kemudian melayani catering, kemudian juga nasi bok, kemudian juga ada warung nasi, sayur mayur, kemudian simpan pinjam anggota juga. Selanjutnya, Kubo sangat memberikan manfaat untuk bagi keluarga prasejahtera tersebut dan telah mengangkat menjadi keluarga yang sejahtera dan sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Di tahun 2019 ini pada bulan Juni sudah bisa mendapat omset Rp56.172.000. Nah, dari situlah kelompok usaha bersama itu berpikir dan bercita-cita, berangan-angan ke depannya itu pingin mempunyai usaha yang lebih besar lagi. Di antaranya ya pingin punya toko lah, toko itu yang komplit sekali, yang harganya bisa di bawah standar dari yang lainnya sehingga bisa untuk membantu masyarakat yang menengah ke bawah. Kubo Mekar Abadi menyampaikan banyak terima kasih kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah membantu kelompok kami sehingga sampai saat ini kelompok kami yang tadinya kelompok anggota kami dari yang kurang sejahtera alhamdulillah sudah menjadi sejahtera. Penguatan kapasitas masyarakat merupakan hal terpenting untuk percepatan laju pembangunan. Model pemberdayaan berbasis kemandirian membuat mereka mencari solusi atas persoalan yang mereka hadapi, termasuk dalam bidang ekonomi. Ini selaras dengan upaya pemerintah Kabupaten Purworejo untuk terus menekan angka kemiskinan beberapa tahun terakhir. Alhamdulillah seluruh anggota Kubo Mekar Abadi ini yang telah meningkat menjadi keluarga yang sejahtera. Dan lebih penting lagi, saya berharap Kubo ini akan dapat menjadi contoh dari Kubo-Kubo yang ada, baik yang di tingkat Kabupaten Purworejo, apalagi syukur bagi nanti juga di tingkat Jawa Tengah. Purworejo mulia.